Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamus Sore TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di kabar Bamus Sore. 4%. Coba lihat di negara mana di dunia 4%. Yang lebih baik dari kita mungkin Cina, Tiongkok. 1,8%. Tapi sistemnya Tiongkok kan lain, ya kan? Mungkin ada pengusaha mau naikin harga, dipanggil aja. Turunin, besok dia langsung turun, ya kan? Kalau nggak turun, ya hilang untuk setahun. Itu sistemnya lain sama kita. Saudara-saudara, ya. Pertumbuhan ekonomi kita 5%, bayangkan. Lebih baik dari banyak negara. Inggris aja 0,2. Singapura yang dari dulu selalu kita kagum 0,4. There must be something that we have done. Kita 5%. Hanya kelemahan kita sebagai bangsa sering tidak mau mengakui keberhasilan kita sendiri. Enggak tahu, mungkin terlalu lama dijajah kita kali ya. Jadi kita ini minder, apa itu ya? Punya rasa rendah diri. Rendah diri. Kalau ada tim sepak bola kita berhasil, ya kan? 32 tahun tidak berhasil, hari ini berhasil. Wah, rakyat baru. Sekarang ini pemerintah kita berhasil, tapi banyak yang tidak mau mengakui. Kapten kesebelasan kita ya, Pak Jokowi, ya kan? Aku ya striker lah, ya kan? Iya kan? Ya kalau menang ya beliau dapat piala, yang pegang piala kan beliau, benar enggak? Itu kenapa kita ya kan masih ada sekosel perhatikan nih. Mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus bukan perubahan yang kita mau, tapi peningkatan kemajuan, perbaikan apa yang sudah ada, kan begitu. Tapi saya nggak boleh kampanye di sini ya, jangan. Nanti dimonitor lagi. Saya tegaskan di sini ya, saya bicara kebangsaan. Saudara-saudara, coba kalau kita mau meningkat negara maju, walaupun 5% hebat, 5% tidak akan cukup. Demikianlah kabar Bamus Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamus Sore berikutnya. Saya Mila Hajirotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.